Nabi dan sahabat senang memelihara kucing. Dalam beberapa mitos atau kisah, tersebar bahwa kucing memiliki 9 nyawa sebagaimana kucing dianggap sebagai jelmaan dewa. Hal ini juga terjadi pada masa dinasti kerajaan Firaun pada 3000 tahun yang lalu. Kucing menjadi sangat dipuja karena dianggap sebagai titisan para dewa di wilayah Mesir dan Eropa. Tentang kucing ini menjadi berbeda. Kucing dianggap sebagai sihir setan atau binatang yang membawa bencana. Dari abad ke-8 tersebut terjadi pembunuhan massal atau pemusnahan kucing yang tersebar hingga ke Afrika Utara. Hal ini dikarenakan kucing dianggap sebagai pembawa penyakit dan terjadi penurunan populasi kucing predator. Dalam perkembangan Islam, kucing menjadi salah satu hewan yang berada dalam kisah Nabi Muhammad dan sahabat. Nabi memiliki kucing bernama Muwazzah dan sangat dipelihara oleh Nabi Muhammad. Nabi sangat menyayangi Muwazzah hingga suatu hari Muwazzah tidur di jubah Nabi Muhammad dan Nabi menggunting bagian jubah agar tidak mengganggu Muwazzah. Diceritakan juga saat Nabi kembali ke rumahnya, kucing Muwazzah ini bangun dan langsung sujud pada majikannya. Karena sayang terhadap kucing tersebut, Nabi pun mengelus-ngelus kucing tersebut. Hal ini juga disampaikan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan. Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. HR 2 hari. Selain Nabi, Aisyah istri Nabi pun sangat menyukai kucing. Aisyah pernah bersedih ketika kucing meninggalkan dirinya. Abdurrahman bin Sahr al-Azdi juga diberikan nama sebagai Abu Hurairah, bapak para kucing, karena senang memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Di balik pemeliharaan kucing ini, tentu akan bermanfaat untuk hakikat pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam, dan ilmu pendidikan Islam.